Turki mengatakan bahwa negara Indonesia itu bukan sebuah negara, guys. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. Apa kabar anda yang menonton video ini? Saya doakan semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati serta diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guys, kepada anda yang baru ke channel ini channel guys berbentuk video reaction ya. Jadi kali ini saya akan react berkaitan dengan negara Indonesia dan hubung kait dengan Turki. Dan apa yang menarik pada reaction kali ini, orang Turki mengatakan bahwa negara Indonesia itu bukan sebuah negara, guys. Jadi apa? Kita tengok apa orang Turki ini cakap. Dia cakap, guys, ini Indonesia bukan sebuah negara. Habis itu apa, guys? Ayo kita simak video ini sama-sama. Dan sebelum saya lanjut, untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel Alif Estrada ya guys. Jadi kepada anda yang ingin menonton lebih kelanjutannya, bolehlah ke Alif Estrada ya. Dan sama-sama juga lah kita support dia punya channel guys dengan memberi like, komen dan juga subscribe dia punya channel. Jadi guys, macam mana nih orang Turki bilang Indonesia bukan negara, tetapi tapinya apa? Aku pun mau tahu juga nih guys apa yang dikatakan oleh Turki nih. Yuk kita simak videonya sama-sama guys. Jom. Indonesia surga. Indonesia surga bukan negara. Indonesia Indonesia surga bukan negara. Wow, ini lebih atas, lebih up daripada negara nih guys. Lepas tuh boleh cakap bahasa Indonesia lagi orang Turki nih. Wow, menarik kali ini guys. Ayo kita lanjut guys. Indonesia bukan negara. Oh. Indonesia orang Minangkabau, orang Sunda. Oh, menarik, menarik. Oh, boleh ya orang Turki itu cakap macam tu. Saya pun asalnya memang rasa mau tahu juga kenapa nih orang Turki bilang Indonesia bukan negara. Rupa-rupanya dia menganggap Indonesia itu lebih daripada sebuah negara yang maju guys, yaitu surga dikatakan oleh yang tadi orang Turki itu. Okay, wow, boleh ya orang Turki itu dia mungkin dia pergi sana lawatan kah mungkin dengan pelajar-pelajar kah gitu ya. Ah, ini channelnya nih si Alif Estrada. Oh, ramai. Alif asal Bandar. Acara Indonesia Kesehatan di TNT. Oh, ini ramai ya. Ini rasanya student-student ya. Sakit hati. Membuat buku. Orang Turki suka Indo. Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Turki, kebudayaan Indonesia, pandangan Indonesia, orang Indonesia. 38 buku. Oh. Sekarang ini saya ingin bersama membuat kelompok. Wah, boleh bercakap. Orang Turki, orang Indonesia. Itu harus kita, tugas kita. Oh. Kenapa? Sekarang ini di Turki ada 3.000 orang Indonesia dan orang Turki menikahi peranakan. 3.000 orang. Ada sekarang ini 3.000 orang ah? Kalau ingin ada orang tolong kerjasama dengan saya bahasa Indonesia misalnya barang tatu barang orang Indonesia tidak tahu bahasa Turki saya persiapkan. Oh. Semua yang punya dengan email mengirim. Tolong. Ini rasa. Saya mencari. Oh, dia mencari. Ben unuttum Türkçe. Indonesia surga. No. Indonesia surga bukan
negara. Indonesia. Benua. Bukan negara. Oh, begitu rupanya. Orang Minangkabau, orang Sunda, bukan orang Indonesia. Oh. Saya orang Indonesia, 50 persen orang Indonesia. Wow. Kadang-kadang saya 110 orang Indonesia. Oh, dia buat kajian guys berkaitan dengan negara Indonesia ya. Ini rasanya seorang profesor nih. Tolong, Indonesia negara, bukan Indonesia benua. Benua. Orang Sunda tidak suka orang Jawa, tidak boleh. Oh. Itu tugas kita. Oh, pemersatu. Tugas kita, mengajar anak-anak. Bagi penerangan. Kita. Terima kasih. Wow, wuih. Menarik sungguh info hari ini guys. Gitu. Oh, ini bersama dengan student ya. Lancar. Oh, itu orang Turki juga rasanya. Dia boleh bercakap bahasa Indonesia. Teman-teman yang pesan itu juga ada ketua KPU Turki yang oh, di Turki ya. Oh. Lihat. Ini apa? Putra Betawi Pejuang Kemerdekaan. Ambil komik buku dari situ. Oh. Dua. Bahasa dua. Kedua. Bahasa dia buat kajian sampai ke tahap itu. Oh. Ini harus anak ini. Kepala yang masuk. Wah, cinta betul dia dengan negara Indonesia ya, Turki ya, orang Turki ini. 3.000 orang ada Turki. Ini sangat penting ya. Tapi betul lah guys, sebab pada zaman pemerintahan Soekarno kan, Indonesia dengan Turki ini memang sahabat baik guys. Dan jalinan persahabatan itu menyebabkan sampai ke hari ini Turki dengan Indonesia memang sahabat baik dan dia punya hubungan diplomatik sangat erat sekali. Itu guys. Orang Belanda membunuh ini orang ini. Siapa tuh? Perjuangan 3 hari sebelum tangkap lagi obat virus. Oh. Obat virus lagi mati. Ini. Oh. Orang ini. Kenapa? Di zaman itu waktu itu international itu, student. Orang ini, nasional. Dia di universiti ini. Sangat penting. Wah, dia paham sejarah ya Indonesia. Tempat tunggu 3 tahun umurnya. Wow. Sini ada. Ada sana semua. Saya lihat Indonesia, saya lihat seperti orang ini Soekarno ini. Wah, dia sebut juga Soekarno. Muhammad itu sangat penting. Oh, dia bukan menjadi idolanya ya. Sunda, bukan orang tidak penting itu. Ini penting ini. Siapa gambarnya? Tolong kerjasama. Tolong mengirim teman-teman. İngiliz kerjasama ada orang Indonesia hubungi dengan saya. Tolong dia mau info. Wow. Menarik. Assalamualaikum. Ini dari pelajar. Ketua PPI Turki. Oh, dia tuh Turki nih. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan ya, meskipun acaranya bukan enggak jadi ya, karena di meeting ya. Di cancel. Oh. Kemarin ketika datang sini tahun baru terakhir, saya berangkatnya bareng Mas Minang, tapi lupa kayaknya. Gagal. Di situ podcastnya juga dari. Oh, orang sekarang nih belajar di Turki deh nih. Terus
Jadi Intan itu profesor. Bukan di cancel ya, tapi di pending. Semoga benar-benar bisa. Kalau targetnya Oktober, ya benar Oktober. Kalau itu Tumber dikelindankan dengan apa namanya FFI, lebih bagus lagi, lebih baik. Lagi juga kalau dikelindankan sama. Terima kasih. Oh, mantap lah. Pelajaran penting dari terlepas dari teman-teman ngerti tidak apa yang disampaikan tadi. Ini BPK. Tapi pelajaran terpentingnya adalah bahwa kadang-kadang orang yang bukan Indonesia itu lebih semangat untuk memahami Indonesia dan untuk mengenalkan Indonesia di tempat lain. Oh. So, kewajiban kita semua, terutama teman-teman yang masih muda. Oh, dia mempromosikan Indonesia. Berbagi semangat ini. Jadi beliau tadi sedang berbagi semangat. Hmm. Mudah-mudahan semangatnya menular ke teman-teman. Amin. Jadi teman-teman juga bisa melakukan diplomasi kebudayaan. Saya selalu diplomasi bilang bahwa kebudayaan yang di kantor di Ankara itu hanya diplomat di first track diplomasi. Jadi kami hanya segelintir orang yang ditugaskan untuk melakukan diplomasi. Tapi the real ambassador, the real apa namanya diplomat itu adalah teman-teman semua. Oh, mantap. Teman-teman sudah di sebetulnya adalah duta dari Indonesia. Oh. Hanya dengan satu hal aja, dengan bertingkah laku yang baik seperti yang dilakukan oleh teman-teman di apa namanya di Samsung, dan itu sudah membangun citra yang luar biasa. Bayangkan di gubernur ketemu dengan wali, ketemu dengan wali kota, ketemu dengan rektor, semua menyebut dengan kesan yang positif, kesan yang baik terhadap apa namanya negara Indonesia. Dan kita orange-nya orange. Oh. Orange itu anu ya. Orange. Orange. Gitu. Apa itu? Ini lurus, Cok. Oke, guys. Rupanya begitu situasi yang berlaku di luar negara, guys. Sehingga kan orang asing daripada negara Indonesia, khususnya orang Turki ya, lebih menyelami budaya Indonesia tu, dan dia suka untuk mendekati orang Indonesia. Kalau tadi tengok yang tadi bercakap tadi lelaki tu, dia bilang dia 50% jiwanya pada Indonesia. Bayangkan guys, orang luar menghayati ataupun membudayakan budaya Indonesia tu guys, apatah lagi warga ataupun orang asli yang tinggal di negara Indonesia tu. Jadi ini menunjukkan satu peningkatan dari segi pengenalan negara Indonesia itu pada negara luar. Jadi kepada yang pelajar-pelajar yang ada di luar negara itu mereka ni adalah duta kepada negara Indonesia ya, duta kecil lah gitu umpamanya, untuk mempromosikan negara Indonesia itu dan untuk membudayakan, memperkenalkan budaya Indonesia itu walau di mana saja. Jadi ini adalah satu kebanggaan bagi rakyat negara Indonesia, disebabkan walaupun bukan orang Indonesia tetapi mereka ini lebih suka dan cinta pada negara Indonesia, sehingga kan mengatakan Indonesia itu bukan sebuah negara tetapi dia satu syurga guys. Bayangkan dia punya maksud itu sangat mendalam tuh guys, bermakna syurga ini adalah satu yang lebih elok dan lebih baik guys. Jadi semoga negara Indonesia teruslah aman dan juga sejahtera, serta kedamaian dan juga kemakmuran negara Indonesia sentiasalah terjaga dan juga sentiasa baik untuk selama-lamanya. Jadi guys, apapun, tahniah ke atas negara Indonesia kerana dijadikan contoh dan juga menjadi kesukaan kepada orang asing ya, sehingga kan dia mengatakan Indonesia itu adalah satu syurga. Jadi itulah ungkapan orang Turki tadi cakap. Dia bilang Indonesia ni bukan negara, tetapi rupanya dia menganggap negara Indonesia itu adalah satu syurga, bermakna sungguh unik dan luar biasa. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi sekiranya kalian suka kepada video reaction ini, jangan lupa like dan juga pertimbangkan juga untuk subscribe Tengkuruk Channel. Jadi sampai jumpa lagi. Salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.